Assalamualaikum. Hai, Cikgu Inta di sini. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Baiklah anak-anak tahun 1, hari ini tugasan kita ialah nak tulis huruf besar. Okey, kita mulakan dengan huruf A. Okey, cara dia menulis macam tu. A, B, B besar. C, D, E, F, G. Nampak tak cikgu tulis langkah sebaris? H, I, J, J besar, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y dan Z. Baiklah murid-murid, di dalam buku tulis kamu ada garisan merah, biru, biru, merah. Okey, untuk tulis huruf besar, kita mulakan daripada garisan pertama yang merah hingga garisan kedua biru. Ha, okey. Baik. Cikgu lupa nak tulis tajuk huruf besar. Alhamdulillah, selesai sudah tugasan pertama kita menulis huruf besar di dalam buku tulis. Seterusnya, latihan yang kedua ialah kita nak menulis huruf kecil. Baik, kita tulis dulu tajuk huruf kecil. Dan kemudian setelah selesai tulis, ambil pembaris dan kita garis tajuk huruf kecil ini. Untuk huruf kecil, okey, dia tak sama dengan tulis huruf besar. Jadi, kita hanya menggunakan garisan biru dan biru, biru atas dan biru bawah. Okey, nampak tak? Okey, seterusnya cikgu akan tulis huruf A. Baik. Huruf B, cikgu akan mulakan tiang B daripada merah bawa ke garisan biru yang kedua. B, C, D. Sama juga dari garisan merah hingga ke garisan biru yang kedua. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alhamdulillah, dah siap. Okey, baiklah. Inilah contoh hasil tugasan yang perlu anda lakukan pada hari ini. Anda perlu tulis dengan tulisan yang cantik, kemas dan bersih. Cikgu doakan kamu semua dipermudahkan urusan dalam menyiapkan tugasan cikgu.
Sampai di sini saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.